pembangunan pompa ini sudah 6 bulan kita merasakan betapa nikmatnya mandi, kemudian kebutuhan wudhu, bisa kita pergunakan air yang bersih. Kita lihat masa perawatan pompa. Nah, ini akan kita gantikan plan. Bila ini patah akan mengganggu suplai air ke tempat tujuan. Ah, berapa tu pun mengantau. Gantonyo, jadi sudah pas. Dia mengantau, dia rusak. Kita nak kena lagi. Ini pun ada ni pakap. Ini pakap pas nangklat. Nah, ini selesai dalam perawatan, selesai bekerjanya pompa. Tadi sudah kita lakukan pembersihan. Nah, ini kita letakkan kembali posisinya. Salah posisi. Itu
Oh, ada dudukan lain. Kan sering mengalami patah sehingga kita sering hasil setelah kita melakukan perawatan. Jadi hari ini kita baru saja melakukan perawatan pompa yang pemasangan awal kita lakukan 6 bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah usia pompa kita ini sudah 6 bulan. Selama 6 bulan ini yang kami rasakan bahwa pompa ini sangat membantu yang pertama. Yang kedua, perawatannya sangat minim, sangat mudah untuk dilakukan perawatan. Tetapi alhamdulillah hari ini tim Itega kembali datang mendampingi kami untuk mengganti beberapa bahan dari bahan yang biasa ditingkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Jadi saya rasa dengan pergantian yang terakhir ini, tentu pompa ini usianya insya Allah akan semakin panjang dan manfaatnya juga semakin lama dirasakan oleh 1.600 santri di dua daya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang banyak untuk tim Itega. Distribusi ke dua daya atau pesantren sepanjang 12 km. Sementara ini kendalanya ada, tetapi alhamdulillah hasil pendampingan atau sharing ilmu dari Itega, insya Allah kita berhasil menghandle sendiri. Jadi belum ada lah yang sangat sangat berbahaya, belum ada. Jadi aman-aman saja sementara ini. Harapan ke depan, yang pertama kita berdoa semoga aliran sungai terus dirawat oleh masyarakat sehingga ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan dua daya akan terus terlaksana. Dan yang lebih penting lagi tentu apa yang kami rasakan manfaat sekarang ini, mudah-mudahan ini bisa kita tebarkan ke teman-teman kita yang lain yang sampai hari ini mereka belum mendapatkan air yang bersih. Ternyata hasil pantauan kami masih banyak tempat-tempat yang lain yang mereka masih menggunakan air yang tidak sehat. Mudah-mudahan mereka juga akan mendapat rahmat seperti yang kami dapatkan.